guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Haya Haya. Kalau ada Haya pasti ada aja. Baik, di video kali ini aku mau review tentang skincare dari Garnier. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah cobain skincare ini, komen di bawah ya. Aku sengaja kameranya nggak pakai filter karena aku ingin kalian melihat jelas kondisi kulit aku sebelum pakai skincare-nya. Oke, guys, sekarang kita langsung saja pakai skincare-nya. Guys, yang pertama aku mau pakai essence-nya dulu. Nah, ini gunanya untuk melembabkan kulit wajah kita agar tidak terlihat kusam. Ini dia. Ini tuh seger banget dipakainya. Nah, yang kedua aku mau pakai serumnya, guys. Ini mengandung hyaluron 30 kali booster serum, guys. Dan gunanya ini untuk membuat kulit kita lebih glowing gimana gitu. Kita pakai yuk. Langsung aku teteskan di kulit aja. Ini teksturnya lebih kental dari essence tadi ya. Kalau essence tadi itu cair banget, kalau ini lebih elastik. Seger banget, guys. Dan yang ketiga aku mau pakai day creamnya. Ini mengandung SPF 30. Sudah sedikit ya, karena ini tiap hari aku pakai dan sudah hampir 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Lumayan awet ya. Oke, skincare-nya udah aku pakai semua dan aku mau lanjut makeup dulu ya. Nah, ini dia, guys, hasil makeup-annya. Gimana menurut kalian? Terlihat lebih glowing kan? Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.